Ya, kita ke perkembangan seterusnya. Kematian seorang pelakon Tamil tempatan, Kalpana Sundaraju, mengejutkan industri filem tempatan. Nama aktris itu baru saja diumumkan sebagai salah seorang calon pelakon wanita terbaik Festival Filem Malaysia FFM ke-26 melalui filem Dusu Rajanam. Menurut laporan polis, pelakon berusia 44 tahun itu ditemui mati akibat terjatuh dari apartmennya di Seputih dari tingkat 8. Justru penundaan FFM ke-26 kepada satu tarikh baru dilihat sangat tepat, bukan sahaja kerana menghormati tragedi MH17 tetapi atas pemergian Kalpana. Bila Datuk sebut tentang pencalonan top 5, salah seorang daripada pencalonan mengalami tragedi. Ya, ini adalah satu tragik ya, kerana kita baru saja berjumpa dengan dia ya pada minggu lalu, di mana kita mengumumkan calon-calon wanita terbaik, dan dia adalah calon wanita India yang pertama yang mendapat pencalonan untuk menjadi pelakon wanita terbaik. Dan saya pun berkesempatan bersemuka dengan dia. Orangnya ceria dan datangnya, dia datang dengan family dia ya. Really looking forward untuk festival ni, untuk memenangi sesuatu trofi ya. Jadi saya dipahamkan pada hari Khamis yang lalu dia telah di satu tragedi ya, mana dia telah jatuh daripada bangunan ya. Ya, jadi itu sungguh menyedihkan ya, dan kita turut the whole industry lah akan memberi tribute kepada dia, kan, kerana ialah lepas satu tragedi ke satu tragedi yang kita tak sangka-sangka terjadi ya. So festival film kita yang akan datang ni, kita akan tone down sikit kemeriahan dia mengikut suasana yang sedia ada. Yeah. Okay.